selalu diingat bahwa proses pendidikan maharaja di dalam perguruan tinggi tidak berakhir dengan mengucapkan sukses. Tetapi dengan terus belajar tanpa batas. Para alumni selalu dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih baik. Serta pengabdian alumni kepada masyarakat akan semakin nyata. Atas nama Universitas dan segenap keluarga besar ini, kami ucapkan selamat atas keberhasilan para aplikan dalam menempuh studi di program studi profesi aplikan FIPA ini. Tak lupa kami juga menyatakan nama baik universitas ini di muda saudara sekalian. Kepada Bapak, Ibu, Wali, para aplikan, pada hari ini kami serahkan kembali putra putri Bapak Ibu yang telah sekian lama dipercayakan kami, serta kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilangan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menitipkan pesan bahwa menjadi seorang apoteker merupakan tanggung jawab dan amanah yang berat. Maka jagalah amanah ini dan teruslah meningkatkan kompetensi diri untuk mengimbangi tuntutan profesi yang juga berat. Rasulullah SAW pasalan bersabda, apabila suatu perkara sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masyarakat sebenarnya. Akhir kata, semoga Allah senantiasa merahmati perjalanan kita dalam melaksanakan amanah dan berjawab dalam membuat kualitas bangsa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan segenap apoteker yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur atas terselenggaranya acara pada hari ini, marilah kita ikuti bersama doa yang akan dipimpin oleh Bapak Umar Haris Sanjaya SHMK. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para undangan yang hormat, dan khusus para pekerja yang pada hari ini disumpah kehadiran di wajibnya warna sumpah aplikasi angkatan dari 21-25. Mari kita untuk proses sumpah aplikasi angkatan 21 pada program studi profesi aplikasi 45 di Universitas Indonesia ini dengan bersama-sama mengajarkan doa kepada kehadirat Allah SWT. Semoga apa yang sudah dan akan kita lakukan ini selalu mendapatkan rahmat dan hidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mizanah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala minkum li sahabati rasulillahi al-karim. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali wa ashabi ajma'in. Allahumma ij'al jawman hadha jawman mubarakan وفيه وجمع تفرقا بعد هذا تفرقا مشهور مباركا. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واهدنا الى السبيل الحق والخير. يا الله يا Tuhan kami, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat menghadiri sumpah pelatihan profesi apoteker angkatan 31 program studi profesi apoteker Fakultas Kimia Universitas Islam Indonesia untuk tahun akademik 2018-2019. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati kami, kami berdoa dan mohon petunjuk kepada-Mu agar kami pada hari ini semua apoteker yang disumpah dapat menjalankan profesi dengan baik, bermanfaat bagi keluarga, bangsa dan agama, serta dapat menjunjung tinggi nama baik Allah.
dan kami mohon kepada jadikan kami untuk peduli dengan sesama, selalu mengingat orang lain, bermanfaat dan tetap menjalankan profesi yang mulia ini secara profesional. Ya Allah yang Maha Kaya, berikanlah kepada kami apoteker yang disumpah, yaitu rekan kerja yang baik, pembimbing yang baik, staf yang baik, di mana kami bekerja dan mengamalkan ilmu kami dengan selalu mendapatkan bimbingan kebaikan dan diingatkan selalu hidayah dan ingatan kepada kami supaya tidak melanggar rambu-rambu syariat yang telah ditetapkan. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami apoteker ini ada misalnya lemah di sisi ini. Berikanlah kepada kami selalu jiwa, niat, dan semangat untuk selalu bertakwa kepada-Mu. Semangat menjaga akidah dan iman dan tidak lupa melupakan ajaran-Mu dalam nanti masuk di dunia profesi. Serta isinya kami agar selalu dapat memajukan institusi UI ini dari banyak sebagai anggota.